Assalamualaikum. Hi guys, ini Bob Spektif. Okay, thank you Adam. Okay, hari ini saya nak cerita pasal komik. Bukan nak buat review komik, tapi nak cerita macam mana. Saya ada selalu dengar orang-orang bertanya, budak adik-adik lah terutamanya, yang macam mana nak jadi pelukis komik. Macam mana mula-mula nak jadi pelukis komik? Apa yang perlu ada? Okey, pertama sekali tentulah kena ada minat. Minat nombor satu. Bakat kedua. Ada yang bakat tapi tak ada minat pun dia tak boleh juga. Tapi ramai yang minat, kurang berbakat tapi boleh berjaya. Sebab minat tu yang akan bawa kita terus untuk berada dalam industri ni, walaupun kita walaupun turun naik perjalanan kita tu kan. Sebab untuk jadi pelukis komik ni, pertama memang kena kerja kuat, kena sabar. Pasal kita akan mula-mula melukis komik, kita memang akan banyak buat kesilapan. Mesti akan buat banyak. Yalah, baru belajar kan. So kita, kalau kita hantar komik ke mana-mana, untuk mendapat kena reject tu memang tinggi lah. Untuk dapat peluang kena reject, macam peluang, macam best pula kan. So kena keep on trying. So kena reject tu adalah perkara normal. Saya sendiri banyak kali kena reject mula-mula. Sekarang pun masih ada yang kena reject lagi, proposal. Itu benda biasa. Jangan patah semangat. Dan lagi, okay, lagi satu, kena dengar pendapat orang. Untuk kita cepat progress kita, untuk laju perkembangan kemajuan kita punya skill komik kita. So kita kena dengar pendapat orang-orang yang terdahulu. Kadang-kadang memang kita melukis ni, kita rasa dah best lah lukisan kita tu. Ya, saya faham. Saya mula-mula pun, masa muda-muda pun begitu. Kita ingat dah best lah ni. Tiba-tiba orang tegur kita macam, apalah ni, orang ni dengki apa. No, orang tak ada reason untuk dengki dengan kita. So teguran tu adalah jujur. Kita dengar. Bukan kita kena ambil bulat-bulat, tapi dengar pendapat orang Untuk cepat maju dalam industri ni. Okay, lagi satu. Okay lah, pendapat. Bezanya pendapat orang yang pakar, orang yang memang dalam bidang ni, dan pendapat kawan-kawan kita, pendapat yang berbeza. Kawan-kawan kita, dia yang tak ada background dalam komik, lukisan, dia akan tengok yang kita buat tu memang cantik. Dia akan kata, puji, oh memang best. Itu yang bila kita kena kritik, kena komen, kita rasa macam tak puas hati kan. So kena pandai bezakan. Okay, panas lah sini. Okay, lagi apa? Okay, lagi satu. Ramai yang salah faham benda ni, ingat boleh melukis tu dah kira boleh buat komik. Sebenarnya tak. Boleh melukis sahaja dan pandai buat komik, itu dua perkara berbeza. Komik, untuk buat komik dia ada satu lagi cabang ilmu yang lain. Komik ni kita kena tahu banyak benda. Kita kena tahu cara menyampaikan cerita, buat cerita. Dia macam kita seorang pengarah filem. Kita kena tahu shot, angle, kena tahu buat jalan cerita, skrip, kena tahu inking punya skill. Inking pun kita bukan just ambil pen, lukis. Bukan, dia ada skill dia, tebal nipis ink, outline tu, macam mana nak naikkan mood cerita. Banyak-banyak benda kena belajar. So slowly. Apa lagi? Dan macam saya cakap tadi, memang kena rajin lah. Hari-hari kena practice. Dan jangan pernah rasa puas hati dengan kita punya komik. Jangan rasa, oh ini dah best lah. No, kita akan terus belajar. Saya sampai sekarang pun masih belajar. Masih tu, kena ada rasa tu. Kena ada, nampak mic tertutup bawah lah. Kena ada rasa tak puas hati dengan
komik kita punya level lah kan. So kita akan rasa nak belajar, nak belajar, nak belajar. So kalau kita rasa dah puas hati, so kita akan static dekat situ saja. So saya rasa setakat ni tu je lah dulu yang perlu tahu. So minat, kerja kuat, dengar pendapat orang, kerja kuat, kerja kuat dan kerja kuat. Okay, assalamualaikum.